Selamat datang di channel Salam Cerdas. Channel ini adalah channel pendidikan yang membahas mengenai dunia perkuliahan. Dan jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, silakan Anda bergabung dengan tekan subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Video kali ini adalah menjawab pertanyaan subscriber mengenai populasi dan sampel. Pertanyaan ini datang dari Guru Roshida dari Universitas Islam Negeri Malang. Dia mengatakan seperti ini. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang sudah di-share. Di sini saya ingin sekaligus menanyakan, ketika teman saya melaksanakan sidang, salah seorang penguji memberikan pertanyaan berupa, kenapa Anda menggunakan istilah populasi dan sampel? Lantas seharusnya bagaimana untuk menjawabnya? Apakah sama dengan yang sudah dijelaskan dalam video Bapak, yakni membedakan apa itu populasi dan apa itu sampel? Mohon maaf dan terima kasih. Baik, Doroto Roshida, dan bagi Anda yang mendengarkan video jawaban ini, Anda baru sekali telah mengikuti sidang skripsi teman Anda, dan dari sana Anda dapat belajar lebih banyak lagi mengenai apa-apa saja yang akan ditanyakan pada saat sidang skripsi itu. Langkah Anda ini menghadiri sidang skripsi teman Anda itu sangat baik sekali. Oke, kita akan menjawab pertanyaan itu. Inti pertanyaannya adalah, kenapa Anda menggunakan istilah populasi dan sampel? Nah, di dalam satu penelitian, ada yang dikatakan dengan populasi dan sampel. Dan penelitian itu semestinya ada populasi dan sampel. Sehingga pertanyaannya bukan kenapa Anda menggunakan istilah populasi dan sampel, tetapi apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Dikarenakan dosen penguji menanyakan hal yang seperti ini, kalau begini kalimatnya, ingat, kalimatnya adalah kenapa Anda menggunakan istilah populasi dan sampel. Kalau pertanyaannya seperti ini dosen penguji Anda ingin mengetahui bahwasanya apakah Anda itu benar-benar paham terhadap istilah populasi dan istilah sampel. Oleh karenanya Anda jawab adalah, di dalam satu penelitian kita mesti memiliki populasi, dan dari populasi itu kita angkat beberapa persen daripada populasi itu untuk dijadikan sampel penelitian. Sehingga dengan kehadiran yang populasi dan sampel ini adalah sebagai alat ukur terhadap penelitian yang kita jalani. Itu jawabannya. Tapi jika yang ditanya itu adalah populasi dan sampel, Anda harus memahami apa itu populasi dan apa itu sampel. Saya berikan contoh. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika Anda mau meneliti di salah satu sekolah, contoh Anda meneliti di sekolah dasar negeri sekian-sekian di kelas 6. Nah, di kelas 6 itu ada dua kelas. Satu kelas itu memiliki jumlah 30 orang murid misalnya. Nah, dua kelas berarti mempunyai 60 murid. 60 murid itulah yang dikatakan populasi. Paham ya? Sangat mudah ya. Nah, kemudian yang dikatakan sampel itu adalah, contoh Anda berapa orang yang mau Anda teliti di dalam kelas 6 itu. Apakah Anda mau meneliti 10 orang, 20 orang, katakanlah 20 orang. 20 orang itulah yang dimaknai dengan sampel. Nah, jadi sampel itu adalah sebagai contoh. Ketika kita mau cek darah, gitu kan? Mau cek darah kesehatan kita, maka orang yang ngecek darah kita itu akan mengambil sampel darah kita. Nah,
jadi disuntiklah kita untuk mengambil sampel darah kita itu. Nah, jadi yang beberapa cc yang diambil itu adalah sampel daripada penelitian mereka terhadap darah kita. Tapi populasi yang ada di dalam darah itu adalah di dalam tubuh kita semua. Nah, jadi sangat mudah nih membedakan mana populasi dan mana sampel. Meskipun ada teknik pengambilan sampel dan sampel itu bermacam-macam, tapi kali ini kita akan membahas itu saja karena itu yang akan ditanya oleh subscriber kita. Nah, jadi jika Anda masih lagi ada pertanyaan mengenai sidang skripsi atau mengenai perkuliahan, silakan Anda isi kolom komentar di bawah dan Anda sebutkan nama lengkap Anda dan dari kampus mana Anda belajar, sehingga video ini nantinya akan lebih bermanfaat lagi kepada mereka mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai universitas dan di berbagai jurusan. Baik, demikian yang dapat saya berikan jawaban, mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.